Halo teman-teman semuanya, lagi viral ya untuk event aplikasi atau event TikTok yang dimana bonus untuk di pusat affiliates ya. Jadi ini ada bonus voucher sampel ya senilai Rp231.000 itu akan diberikan bagi kita pengguna aplikasi TikTok dengan catatan kita harus persiapkan akun ya teman-teman ya. Oke, kita masuk aja teman-teman ya di bagian akun TikToknya. Dan bagi teman-teman yang sudah punya akun TikTok dan bagi juga yang belum punya akun TikTok, boleh kamu download teman-teman ya melalui aplikasi Play Store atau boleh juga melalui link yang tersedia di bawah deskripsi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya sudah berhasil kalian punya akun TikTok, kita buka ya teman-teman ya. Kita buka akun TikToknya kita. Dan di sini kemarin di video sebelumnya kita teman-teman kita sudah jelaskan bagaimana cara mendaftar ya jadi affiliate di aplikasi TikTok. Nah, jadi misalnya seperti ini teman-teman, kita itu udah masuk ke bagian halaman aplikasi TikToknya ya, dan ini adalah bagian berandanya ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita masuk pada bagian berandanya dan tentunya teman-teman di sini kita harus masuk juga di bagian yang ini ya, kita harus masuk pada bagian yang ini teman-teman, profile ya. Nah, jadi setelah kita masuk pada bagian profile kita masing-masing dan di sini admin akan jelaskan bagaimana cara mengikuti ataupun menyelesaikan misi untuk bisa mendapatkan bonus sampel gratis senilai 200-an ya. Kita klik pada bagian pusat affiliates ya. Nah, jadi di sini seperti yang admin bilang tadi bahwasanya untuk bisa mengikuti misi ini teman-teman kita harus sudah terdaftar ya sebagai affiliate di aplikasi TikTok ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mendaftar, boleh ya, kamu boleh mendaftar teman-teman, boleh melalui aplikasi ini, apa namanya ini, aplikasi TikTok Seller ya, Seller Center ya. Kamu boleh download aplikasi Seller Center dan kamu bisa hubungkan atau otorisasikan nantinya teman-teman dengan aplikasi TikTok kamu ya. Dan ini kalau misalnya mendaftar di sini itu harus punya KTP ya, itu harus teman-teman wajib. Dan kalau misalnya juga kita sudah mendaftar di bagian sini, itu otomatis kalau misalnya walaupun kita belum mencapai ya 1000 followers, itu bisa kita live di aplikasi TikTok. Nah, jadi kita next ya teman-teman ya, itu bagi yang belum jadi affiliate-nya. Jadi kalau misalnya sudah mendaftar menjadi affiliate di TikTok, maka boleh ya kamu join atau mengikuti misinya ini teman-teman. Jadi misinya di sini ada teman-teman ya. Di sini ada program pertumbuhan kreator. Kita klik di sini. Nah, jadi pada bagian sini juga ya, di sini teman-teman untuk bisa mengikutinya yaitu kita harus mengecek ya pusat tugas kita di kreator. Jadi di sini menyelesaikan tugas ya. Di sini misalnya cek tugas ya. Kebetulan di sini tugas admin sudah admin selesaikan ya tugasnya. Di sini ada tertulis selesai. Jadi di sini teman-teman kita itu tinggal menunggu ya, menunggu hadiah, karena di sini dalam proses hadiah, dalam proses. Jadi postingan setidaknya satu video efektif dengan tautan produk. Jadi itu sebenarnya sudah disiapkan ya, tinggal kita menyelesaikan aja. Oke, jadi di sini teman-teman nanti kalau misalnya sudah masuk pada bagian sini ya, di bagian ini caranya bagiannya sudah dijelaskan. Dan untuk lebih detailnya di sini langsung aja teman-teman promosikan produk. Nah, jadi kalau misalnya sudah seperti ini, teman-teman boleh pilih ya, boleh tambahkan, klik seperti ini, tambahkan ya, tambahkan seperti ini. Nah, setelah kamu tambahkan, boleh kamu lihat di bagian sini. Nah, jadi setelah kamu lihat seperti ini teman-teman, maka selesaikan tugasnya ini teman-teman ya. Cara menyelesaikan tugasnya, kita langsung buat salah satu atau kita buat ya apa namanya, video pendek yang dimana videonya memang sudah disediakan, tinggal kita klik pada bagian sini teman-teman. Oke, setelah kita klik pada bagian sini, kita pilih salah satu produk yang mau kita ini promosikan. Jadi kita akan pilih yang memang lagi tren-tren ya. Nah, misalnya pilih aja lah salah satu. Misalnya ini ada speaker ini. Ya, speaker ini boleh kita klik seperti ini. Kemudian kita klik berikutnya. Jadi kita ikuti sesuai dengan ini teman-teman ya. Setelah ini nantinya ya, karena ini melebihi, kalian boleh hapus ini. Ya, boleh hapus judulnya. Jadi seperti inilah cara untuk membuatnya teman-teman ya. Sini ya, kalian sesuaikan aja lah ini judul ya, judulnya. Namun maaf juga ya, ada juga itu binatang-binatang di sana ini suaranya. Nah, jadi seperti ini
Nilai opsinya. Jadi di sini kamu bisa buat ya, bayar di tempat bisa ya, diskon harga, terlaris lah ya. Kemudian kamu klik di sini buat video. Jadi itu akan otomatis diproses, akan dibuat video pendek, teman-teman. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi kita langsung upload aja seperti ini ya. Ini sebagai contoh buat teman-teman kalau misalnya kalian mau mengerjakan misi untuk mendapatkan bonus sampel gratisnya ya, seperti itu. Oke, mohon ditunggu. Oke, jadi ini kan udah selesai ya. Nah, jadi teman-teman boleh edit-edit ya, boleh edit. Misalnya kamu bisa klik ya di sini posting di TikTok ya misalnya. Kemudian teman-teman di sini ini nama produknya itu akan otomatis ya. Kita klik ya, kita okekan di sini, kita tambahkan seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita boleh buat ya apa namanya ini, kita edit lagi ya. Atau di sini teman-teman boleh tambah suara ya, boleh tambah suara teman-teman ya, tergantung lah, bisa juga matikan suara yang utama begitu ya. Jadi boleh kamu tambah suaramu nantinya di bagian sini teman-teman ya, tambahkan suara seperti itu ya. Oke, bagi teman-teman yang mau edit-edit, ini bagian bawah bisa kamu manfaatkan ya, ini seperti memberikan apa teks dan lain-lain. Kita klik seperti ini ya, kalau sudah siap ya kita edit. Kemudian kita boleh edit ya sampelnya, sampul ya, supaya lebih mantap. Di sini teman-teman boleh pilih ya sampulnya yang mana. Tentunya yang kalian boleh lihat, nah, seperti ini kan mantap nih ya, karena nampak dia, karena yang kita promosikan itu adalah speakernya ya. Nah, di sini boleh kamu pilih di bagian bawah ini untuk buat tulisannya ya. Nah, misalnya teman-teman mau pilih yang lebih mencolok ya, yang lebih mencolok misalnya yang ini, kamu buat di sini mana ya, speaker apalah ya, mungkin keuntungannya kan kita belum tahu, speaker bagus ya, bagus dan dapat mikrof ya, mikrofnya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin bisalah teman-teman buat yang lebih menarik lagi ya. Nah, setelah itu boleh kamu simpan seperti ini. Nah, jadi kamu bisa buat di sini teman-teman judulnya ya. Judulnya di sini kamu bisa buat speaker karaoke. Karaoke misalnya ya. Atau buat tagarnya juga speaker karaoke dan mic-nya. Nah, seperti itu. Jadi buatlah teman-teman sesuai dengan ini ya. Mungkin teman-teman lebih pandai lagi untuk buat judul-judulnya, seperti itulah contohnya ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai kita menyelesaikan tugas ya, nanti tinggal kita menunggu ya, seperti ini kan sudah terupload. Jadi tinggal kita tunggu ya untuk bisa mendapatkan bonus cuannya. Kita lihat kapan kita bisa dapat cuan begitu ya. Nah, kita lihat di bagian sini teman-teman untuk ketentuan ya. Jadi ketentuan untuk bisa mendapatkan bonusnya boleh kita klik pada bagian sini dan boleh kita lihat ya untuk aturan di sini teman-teman, atau di bagian sini juga ada ya, sini ya. Nah, atau kalau nggak ada di sini teman-teman bisa kita cek juga pada bagian misi yang telah kita selesaikan ya, di bagian sini. Nah, sorry. Oke, sebentar teman-teman ya, ini akan memakan waktu sedikit ya. Di sini dia teman-teman, mana tadi ya. Nah, kita klik aja di bagian sini lah ya, itu lebih spesifiknya. Dan di bagian sini ya, cek tugas ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik di bagian ini tugas yang sudah kita selesaikan, dan di sini ya. Jadi ini teman-teman boleh teman-teman lihat ya pada bagian sini juga ya, ini dalam proses, jadi sedang dalam proses, dikirim dalam 14 hari kerja setelah acara berakhir ya.
Jadi ini sampai 6 Januari. Jadi kalau misalnya acara ini sudah berakhir, maka 14 hari ke depan akan dikirim seperti itu. Jadi kira-kira itu, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.